Salman Al Farid menjadi pemain muda yang berhasil menjadi sorotan di Laga Indonesia All-Star melawan Bali United. Bagaimana tidak, meski posisi aslinya adalah pemain bertahan, namun pemain ini mampu mengancam gawang dari Bali United. Salah satu peluangnya lahir di menit-menit menjelang pertandingan berakhir. Akselerasinya membuat marah penjaga gawang Bali United. Sebab Salman yang berposisi sebagai bek mampu membuat 4 pemain bertahan Bali United kelimpungan dan tak berhasil menghentikannya. Dia mampu menerobos area pertahanan Bali United hingga hampir menyelesaikan peluang menjadi gol jika tak terkena kiper dan menyamping. Jelas saja, hal ini menjadi sorotan pelatih Atletico Madrid karena meski berposisi asli sebagai bek, Salman menjelma sebagai pemain berbahaya. Salman Al Farid adalah pemain tambahan yang didatangkan di masa-masa akhir untuk menambal area pertahanan Indonesia All-Star U20. Pemain muda ini bermain untuk Persija dan hanya membuat 1 penampilan dalam ajang Liga 1 di tahun ini. Salman adalah salah satu pemain muda yang dulu pernah dipanggil Shin Tae-yong untuk persiapan Piala Dunia sebelum akhirnya ditunda. Salman Al Farid merupakan pemain yang sudah dikenal oleh Shin Tae-yong karena masuk dalam daftar pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Kroasia dan Spanyol pada 2020 lalu. Salman Al Farid sudah berpengalaman di timnas sejak dirinya dipanggil Bima Sakti untuk membela timnas U16. Nah, bagaimana menurut kalian tentang penampilan dari Salman Al Farid? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.